terkait rencana kegiatan Sekolah Islam Gender atau SIG yang akan digelar beberapa waktu mendatang. Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII bertemu Bupati Pinrang Irwan Hamid di ruang rapat Bupati Pinrang, Jumat 4 Agustus 2023. Kunjungan ini dimaksudkan untuk meminta dukungan Bupati Pinrang dalam penyelenggaraan SIG sebagai salah satu tahapan pengkaderan para anggota PMII terkhusus di Kabupaten Pinrang. Terkait hal tersebut, Bupati Pinrang Irwan Hamid mengungkapkan dukungan terhadap rencana kegiatan ini dan berharap kegiatan ini berlangsung dengan sukses. Selain itu, Bupati Irwan berharap kegiatan ini dapat menghasilkan kader-kader PMII yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Pinrang. Pada kesempatan ini, Bupati Irwan didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Andi Muhammad Taufik dan dihadiri pengurus PMII Kabupaten Pinrang.